Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Arna Suputra. Pemirsa Polres Karangasem mengeluarkan himbauan kepada para pengusaha Galian C agar menutup usahanya atau stop beroperasi. Selain berbahaya karena berada di zona kawasan rawan bencana, aktivitas tambang itu juga menimbulkan kekeroditan arus lalu lintas. Berdasarkan pantauan di lapangan, lalu lintas truk Galian C masih banyak di jalan menuju Kecamatan Kubu maupun arah balik ke Denpasar. Utamanya Galian di wilayah Tukad Abu, truk masih hilir mudik untuk mengangkut pasir. Salah satu supir truk pengangkut pasir, Nengah Merta mengatakan dirinya merasa was-was juga dengan kondisi Gunung Agung saat ini, namun inilah pekerjaan satu-satunya yang bisa menghidupi ekonomi keluarganya. Dia mengatakan selagi masih ada stok pasir, akan dikerjakan sampai kondisi tidak memungkinkan lagi. Ada rasa was was pak, kalau was was sih pemimpin. Ada was was, tapi karena kerjaan jalan mungkin tidak ada lagi kerjaan yang lain. Pasar yang nyala belum mud, sarana, kalian. Masih ada yang? Lain. Ada tapi ada di sana. Kita yang nggak ngabur ke bandara masih Lalu lelang truk galian C di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Agung banyak menuai protes. Kehadiran truk-truk itu dirasa sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain sangat lambat, beberapa titik ruas jalan menjadi tempat pemberhentian yang sudah pasti memicu kemacetan. Adi Setiawan, Bali TV. Kami akan kembali di seputar Bali terkini satu jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.